Perlu juga untuk meneruskan permainan. Cukup penting ini. Cair selamatkan. Dekat zaman. Pasar pertama, mata pertama untuk KL Thunder. 3-1. Oh, kali ini baik. Ada kekuatan sedikit perbezaan variasi servis pada Zarif ini. Cair diangkat. Ada zaman. Sardiri yang dilakukannya dan mahu menyelesaikannya secara sendirian. Ya, kalau kita perhatikan ketika ini ketenangan yang penting apabila dia mengapungkan bola kedua itu. Dan satu placing saja, ya. Cukup cantik. Letakkan bola di belakang Akasid. Oh, kali ini baik. Selepas tadi kita melihat Khairul Zaman. Kali ini sasaran yang dituju adalah kaki kanan Syahir. Terhampir situ dan kini Akasid jaya. Tacklingnya baik. Kesilapan daripada Syahir. Akasid datang lagi dengan hanya sentuhan mudah sahaja. Satu tapping. Saswano untuk Khairul Zaman. Ada jawapan namun Zarif memberikan sedikit terburu-buru situ. Lagi pertahanan yang baik dari Zaman. Masih lagi dalam permainan. Zain untuk senjata utamanya Akasid Napong. Yang terus menghukum. Walaupun usaha inilah yang sudah baik sebenarnya dari Amirul Zazwan. Tapi peluang yang ada tidak akan disisiakan oleh Akasid Napon. Tak lepas dari Syahir. Sekaligus memberikan kemenangan di set yang pertama untuk Penang Black Panthers. Begitu banyak kesilapan-kesilapan daripada pukulan servisnya. Akasid dengan lipasan cemerlang. Ruang kosong yang dicari. Ya, kalau kita perhatikan dia seolah-olah terapung sebentar sebelum melakukan rejaman. Di sini momennya. Ya. Lihat bagaimana pukulan itu kakinya bergerak. Servis power sebentar tadi. Akhirnya Akasid gunakan kekuatan daripada pukulannya. Oh, pukulan itu baik. Kini satu tapping saja yang perlukan oleh Akasid. Oh, baik. Jawapan yang cuba diberikan sebentar tadi oleh Losak Kuram. Jawapan situ dan kini Akasid. Ya. Bukanlah lipasan yang kuat dilakukan oleh beliau. Dan untuk diangkat situ oleh Akasid. Dan jaya dihadang oleh Losak. Oh, pertahanan yang baik daripada Zarif. Akasid. Dengan satu lagi lipasan cemerlang. Pusingan kedua ini. Antaran daripada Ayung. Betul-betul rejaman dilakukan oleh Losak di atas kaki Zarif Marikan. 20-12. Satu lagi mata diperlukan. Dari Zarif, baik. Pukulan bersih daripada Zarif Marikan untuk menutup cerita. Di set yang kedua, 21-12. Kemenangan straight set untuk Penang Black Panthers. Sekaligus menghantar Kuala Lumpur Thunder. Terima kasih kerana menonton Astro Arena di YouTube. Untuk aksi-aksi sukan tanah air secara langsung, langgan pek sukan Astro untuk dapatkan akses anda.